Oke, kemudian untuk lebar dari taji ini, untuk variasinya ini 30 nih biasanya. 2 cm setengah. Ini untuk supaya dia jangan muter nanti kalau angin kencang, angin badai. Fungsinya untuk angin badai juga, guys. Jadi, kalau untuk pengikatan saya seperti ini, guys. Cara pengikatan ini supaya dia nggak muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi deh di channel ini, channel Bercoy. Apa kabar? Sehat lah ya. Jadi hari ini kita bikin konten lagi, guys. Karena udah lama juga nggak bikin konten, guys. Karena keadaan sekarang cuaca, kita tahu juga lah sekarang musim hujan. Jadi udah lama juga kita nggak bikin konten, dan hari ini kan coba bikin konten lagi lah, guys. Nah, tanggal 21 ini kalau salah ada kopdar lagi nih, kopdar di grup jenderal kalau salah tanggal 21 ini, dan hari ini kita akan coba nih lah, kita pasang kertas nih, lain-lain baru juga nih, ukuran 3 meter setengah lah nih kan. Ya kurang lebih 3 meter setengah, dan ini agar kita pasang kertas lah nanti kalau tes siap pasang kertas nanti, mungkin kita pasang testingnya nanti di lapangan lah, di lapangan kopdar nanti, karena di sini nggak ada juga lapangan untuk layang-layang sebesar ini. Jadi ini yang ini sudah saya pasang juga nih, untuk apa namanya nih, variasi atau taji-taji namanya kalau di sini. Oke, seperti biasa guys, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, bantu juga support channel ini biar tambah semangat juga kita buat konten terbaru. Oke lah, itu aja guys, kita langsung aja, let's go guys. Kita coba review dulu, mana tahu ada nanti yang bermula mau mengikuti ukuran ini. Kita ukur dari batang tengah dulu lah guys. Oke, okay. Coba kita mulai dari batang tengah dulu. Tarik bisa. Batang tengah ini ukurannya 1,96 meter guys. 96. Oke, kemudian sayapnya ini mentahnya ini 3,50 meter guys. Jadi coba kalau jadinya berapa nih? Yuk kita coba. Ya, situ dulu.
ujung. Dari ujung sini ukurannya kayak jadinya 3 meter. Meter 32 untuk jadinya. Oke. Kemudian untuk buka sayap lah guys. Nanti kadang-kadang banyak juga yang nanya nih, buka sayapnya berapa untuk yang pemula. Oke, tapi untuk ini kita buka sayapnya, kita bikin ini berapa nih? Oh, 96. Oke, untuk panjang ekor ini saya ambil kertas 92. Oke, kemudian untuk buka ini, buka sayap ekor ini. Nah, ini dari sini kemari 60 ya. Oke, kemudian untuk lebar dari taji ini, untuk variasinya ini 30 nih biasanya. Ya, 30. Ini jelas mungkin untuk ukuran lain-lain ini. Terus untuk batang ini, ukuran besar batang ini, untuk lain 3 meter setengah ini, kurang lebih 2 cm nih guys, 2 cm setengah nih. Jadi yang tadi untuk ukuran ini, ukuran 2 cm ini ya guys, 2 cm untuk lebar besar apa ini. Terus saya pakai klem juga nih, klem ini untuk supaya dia jangan muter nanti kalau angin kencang, angin badai. Fungsinya untuk angin badai juga lah guys. Jadi kalau untuk pengikatan saya seperti ini guys, cara untuk saya, cara pengikatan saya seperti ini. Terus untuk ujungnya itu yang paling harus dikencangkan guys, yang ini harus kuat guys, cara pengikatan ini supaya dia nggak muter. Oke kemudian nah ini sering juga nih yang nanya ini yang langsung atau gimana variasi yang ini enggak, ini langsungnya dari sini guys, ini dari sini langsung jadi. Terus ini kita cari bambu kecil, bambu tipis, kita taruh tipis, kita tambah ini biar tambah runcing dia. Kalau mau bikin langsung mungkin bisa juga, tapi agak sulit lah, tapi lebih baik seperti ini, simple. Kemudian tajinya ini bambu tipis, kita taruh tipis. Oke, itu juga ini tambah lagi, ini klaimnya, klaim juga biar kuat biar nggak patah tengah nanti. Kadang-kadang ini kalau nggak pakai ini biasanya kalau angin kencang guys, bisa juga patah tengah, bisa juga dia muter kalau angin badai. Oke, itu aja, kita langsung aja coba pemasangan kertas, maksudnya dari bahannya dari plastik nih guys. Oke, let's go.
guys, jadi proses pembungkusan lain-lain ini udah selesai, tinggal kita membuat variasinya lagi guys, atau motif-motif, atau kita hiasi-hiasi lain-lain ini guys, yang di ujung-ujungnya nanti, atau kita nanti memasang rambu-rambunya atau umbul-umbulnya nanti di ujung ini. Kemudian nanti kita pasang juga nanti baling-baling, tapi di video berikutnya guys, di part 2 lah saya bikin, karena video ini udah terlalu panjang saya rasa. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.